Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini masih membahas tentang tumbuhan lagi. Karena memang akhir-akhir ini saya sering bahas tentang tumbuhan. Dan ini adalah hobi baru saya, yaitu menanam dan mengoleksi berbagai jenis tumbuhan. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah Crassula ovata, umumnya dikenal sebagai tanaman giok atau tanaman keberuntungan. Nah, tanaman ini termasuk juga tanaman sukulen, teman-teman. Dan untuk Crassula ovata ini juga tanaman yang berbunga dengan bunga yang sangat kecil. Tanaman ini tidak banyak membutuhkan air, jadi tidak perlu sering disiram karena di daunnya sendiri sudah menyimpan cadangan makanan. Di marketplace sendiri, tanaman ini banyak sekali dijual dengan harga yang sangat beragam, dari mulai yang 20.000 sampai harga yang jutaan, tergantung besar kecilnya tanamannya. Dan ini saya juga sertakan gambar Crassula ovata dengan pohon yang besar. Dan Crassula ovata sendiri ada jenis variegatanya juga. Dan ini adalah gambar dari Crassula ovata variegata. Dan Crassula ovata sendiri ada jenis lainnya juga dengan daun yang sangat unik, yaitu Crassula ovata golum. Nah, Crassula ovata golum ini mempunyai daun lonjong seperti trompet dan cocok juga dijadikan tanaman indoor. Dan tanaman ini juga sangat mudah untuk dikembangbiakan. Jadi, untuk memperbanyak tanaman ini bisa dengan cara stek batang ataupun dengan stek daun, teman-teman. Salah satu daun yang mengeluarkan tunas. Nah, kemarin daun ini sempat patah, tapi nggak yang patah sempurna gitu loh. Jadi masih ada sedikit nyangkut di pohonnya dan mengeluarkan tunas. Nah, kali ini daun ini akhirnya rontok dan tunasnya pun juga masih tetap berkembang, teman-teman. Yang kemarin tunas ini ukurannya sangat kecil, sekarang sudah mulai agak besar. Coba saya ambil biar lebih dekat lagi, kira-kira teman-teman kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini dibiarkan gitu aja, nanti daunnya ini akan mengering dan tunas kecil ini mengambil makanan dari daun ini, teman-teman. Jadi ini akan saya biarkan, saya geletakin di sini aja di bawah pohonnya ini. Nanti kalau tunasnya ini sudah mulai besar dan daunnya itu mulai kering, akan saya pindahkan ke pot yang baru.
Tanaman ini sebenarnya bisa juga dijadikan tanaman indoor karena tanaman ini bisa dibilang tanaman yang tahan banting. Jadi nggak perlu banyak menyiram air dan tidak membutuhkan sinar matahari langsung. Yang penting ruangannya ada cahaya, itu pun sudah cukup teman-teman. Jadi teman-teman bisa percantik tampilannya lalu dijadikan tanaman hias di dalam ruangan. Itu mungkin akan menambah cantik ruangan teman-teman. Oh ya, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan tentang tanaman Crassula ovata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas support serta dukungan teman-teman pada channel saya ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum.